Yesus adalah firman yang menjadi manusia, tidak pernah ingkar janji. Apa yang pernah dijanjikannya di Alkitab, semuanya sudah digenapi. Apa yang pernah dikatakan, semuanya terjadi. Contoh, bait Allah. Bangunan fisik yang buatan tangan manusia akan dirubuhkan. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saat dia katakan, bait Allah tersebut masih kokoh berdiri megah. Dan saat itu pula dia berjanji akan mendirikan bait Allah dalam waktu 3 hari. Saat itu murid-muridnya tidak percaya. Mana mungkin bait Allah tersebut dibangun selama 46 tahun, sedangkan dia mau mendirikan lagi hanya dalam waktu 3 hari. Baca Matius, Markus, dan Lukas.